عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح. Maksudnya dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi sesungguhnya Allah terlebih gembira kepada taubat hamba-Nya di kalangan seseorang kamu yang jatuh dari untanya yang telah hilang daripadanya di tanah lapang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat Muslim, demi sesungguhnya Allah terlalu gembira dengan taubat hamba-Nya apabila hamba itu bertaubat. Apabila seseorang kamu berada di atas kenderaannya di tanah lapang di padang yang luas, tiba-tiba kenderaannya hilang padahal di atas kenderaannya itu makanannya dan minumannya, lalu dia berputus asa, tidak ada harapan lagi untuk bertemu dengan binatang kenderaannya. Lalu dia berteduh di bawah sepohon kayu dan bersandar di bawah bayangnya dalam keadaan berputus asa untuk mendapat kenderaan yang hilang itu. Tiba-tiba dia dapati kenderaannya berdiri di sisinya. Lalu dia mengambil talinya, kemudian berkata dalam keadaan yang terlalu gembira sehingga terlatak, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Dia tersalah kerana terlalu gembira. Hadis ini menunjukkan satu kurnia yang sangat berharga daripada Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah peluang mengampunkan dosa. Apabila seseorang yang berdosa itu bertaubat, bukan sahaja Allah memberi peluang bertaubat, meminta ampun daripada dosa, bahkan Allah Ta'ala terlalu gembira, terlalu sayang dan kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Lebih gembira daripada seorang yang mempunyai binatang kenderaan, unta ataupun kuda. Ketika dia musafir di padang pasir yang luas, tiba-tiba unta kenderaannya hilang. Padahal di atas unta itu ditinggalkan makanan dan minumannya. Dalam keadaan dia berputus asa, tidak ada harapan untuk bertemu lagi.
dalam keadaan dia tidak ada makanan dan minuman, dalam keadaan yang sedih dan berputus asa, tidak ada harapan untuk bertemu dengan unta kenderaannya. Lalu dia berteduh di bawah pohon kayu dan bersandar, memejam matanya. Bila dia membuka matanya, tiba-tiba dia melihat unta yang hilang itu berdiri tegak di hadapannya. Oleh kerana terlalu gembira sehingga dia latak dan berkata, "Ya Allah, Ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau hamba-Ku." Terbalik kerana terlalu gembira. Begitulah gembiranya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang bertaubat. Para ulama menyatakan bahawa bertaubat adalah wajib kepada orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang mengerjakan maksiat. Syarat taubat itu tiga perkara. Yang pertama, dia mestilah meninggalkan maksiat yang dilakukan. Maksiat yang dilakukan hendaklah ditinggalkan terlebih dahulu. Jangan dia buat main-main dengan taubat. Dia bertaubat dalam keadaan sedang mengerjakan maksiat dan terus mengerjakan maksiat. Syarat yang pertama, mestilah ditinggalkan maksiat itu. Itu syarat yang pertama bagi sahnya taubat seseorang. Yang kedua, dia hendaklah menyesal dia atas perbuatan dosa itu. Menyesal. Jangan dia berbangga dengan dosa. Dia tak boleh buat dosa kerana dia sudah tua, dia sudah uzur. Dalam keadaan yang sama, dia berbangga dengan dosanya. Kalau dia tidak menyesal, maka taubatnya tidak sah. Dan yang ketiga, dia berazam, bercita-cita tidak akan kembali lagi kepada mengerjakan dosa. Dia mesti azam dalam hati dia, bercita-cita dalam hati dia tidak akan buat lagi dosa itu. Itulah tiga perkara sekiranya dosa itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berkait dengan sesama manusia, hendaklah ditambah syarat yang keempat, iaitulah dengan meminta halal daripadanya. Sama ada dosa yang berkait dengan manusia, dengan orang itu berhubung dengan harta, dengan maruah ataupun seumpamanya, hendaklah dia meminta halal, meminta maaf daripada manusia yang dia telah melakukan dosa terhadapnya, dengan syarat tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Sekiranya dijangka kalau dia minta maaf akan berlaku fitnah dan perkara yang tidak baik, maka cukup dia beristighfar saja. Tidak perlu meminta halal daripada manusia itu kerana mengelakkan diri dia berfitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa, mengambil peluang untuk bertaubat, beristighfar. Disebut di dalam hadis bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dan mengikut riwayat yang lain bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru. Fa inni atubu fil yaumi 100 marrah." Wahai manusia, wahai tuan-tuan, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya, yakni pohonkan keampunan daripadanya. Maka sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari sebanyak 100 kali. Itulah Rasulullah SAW, manusia yang terbaik, yang bersifat maksum, dipelihara daripada dosa. Walaupun demikian, baginda SAW bertaubat lebih daripada 70 kali, sehingga 100 kali. Walaupun tidak berdosa,
tetapi bertaubat juga kepada Allah. Kerana merasakan dirinya lemah di hadapan Allah Ta'ala, tidak dapat menunaikan perintah Allah dan tidak dapat menyatakan syukur sepadan dengan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka merasakan dirinya berdosa sehingga beristighfar. Maka bagaimana dengan kita yang tidak Rasulullah ini? Sepatutnya hendaklah beristighfar sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, terutamanya sekiranya kita telah mengerjakan dosa. Dan memang kita seringkali melakukan dosa dan maksiat pada tiap-tiap hari, kerana kita berdepan dengan cabaran hidup yang penuh dengan keadaan yang menarik kita kepada dosa. Oleh kerana itu, tiap-tiap hari kita hendaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala, mengambil peluang daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sangat kasih kepada hambanya yang bertaubat dan sangat bergembira kepada hambanya yang bertaubat. Ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Rahmat yang ada pada zat dan pada diri Allah Ta'ala, yang Maha Suci daripada segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan Maha Sempurna. Wallahu a'lam.